Hai hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Apa kabarnya? Di sini aku mau bikin video part 2. Kemarin kan yang video pertama itu tentang baju bayi ya kebanyakan. Ini aku mau review tentang tas. Ada box bayi juga. Tuh. Box bayi, terus mau ngasih tahu juga soal lemarinya. Nih. Sama stroller. Tuh, strollernya. Sama yang terakhir breast pump. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama aku udah beli ini. Ini adalah alas stroller. Alas stroller gitu. Kayak gini. Tuh. Jadi nanti ditaruh di situ. Di sini di solar aku ini untuk yang cowok. Motifnya planet-planet gitulah. Lucu ya. Terus ini yang cewek. Motif untuk yang cewek. Anak aku kembar sepasang ya. Cewek cowok ini beli di Freya Baby. Harganya itu murah kok. Kayaknya 120 ribuan satu. Terus aku juga ada bantal menyusui. Aku beli di Shopee 120.000. Udah dapet apronnya juga nih. Ini apronnya. Jadi 120.000 dapat apron sama bantalnya. Ini bantalnya lumayan gede terus empuk. Bisa dicuci tuh. Bisa dicuci. Tuh ya. Motifnya juga lucu. Tuh. Terus aku juga ada baby better. Kemarin kan aku ada bak bayi yang kotak itu ya. Terus aku beli yang ini. Gitu, yang ini itu bisa 3 posisi. Tuh kayak gini. Aku beli di Snowy Baby Shop di sini. Namanya Snowy, harganya 165.000. Kayak gini nih motifnya. Terus aku juga punya diaper bag. Diaper bag dari Okidok. Ini beli di Freya, Freya Baby Shop, harganya dari 1,2 diskon 50%. Tuh. Kayak gini motifnya. Lucu ya, kayak owl-owl ungu gitu. Terus dia tuh ada kayak perlak gitu. Kelengkapannya ada perlak, cantolan stroller, cooler bag, terus pouch sama kayak tali panjang gitu. Ini pouchnya. Kayak mau naro tisu basah apa gitu. Terus ini tali panjangnya. Sama ada satu lagi cantolan strollernya. Gitu. Terus aku juga beli spray untuk di kasurnya. Ini yang brown. Ini yang choni. Untuk yang cewek yang choni. 136.000 beli di Freya. Ukuran 110x70. Tuh, jadi ini nanti ditaruh di sini. Di box yang dua ini. Terus aku juga beli cadangan spray lagi. Ini kembar ya. Kalau ini motifnya tuh dia sama gitu. Nih, harganya itu 90.000 beli di Freya juga. Ukurannya sama. Tuh ya. Terus aku juga punya ini. Ini adalah mainan untuk di stroller. Tuh, harganya 84.700. BPA free ya. Bisa bunyi. Ini untuk yang cowoknya. Tapi ini udah aku buka, udah sempet aku pasang. Jadi nanti tuh dipasang di sini. Gitu, dijejerin. Terus aku ada box dari Baby Dos. Nih. Tuh mainannya dua-duanya bisa muter, cuman aku lagi nyalain yang ini. Terus dia ada ini buat bisa taruh popok sama kayak peralatan sabun gitu-gitu. Terus aku beli ininya. Yes, kasurnya lagi gitu. Ini kasurnya aja harganya 250.000 beli di Freya Baby.
karena pas kita beli box bay itu harus nggak ada kasurnya, jadi kita beli lagi gitu. Terus ini dia, bentar ya, ini tuh ada suaranya gitu tuh. Sini mainan-mainannya bisa muter, sama yang ini juga bisa. Terus ini bisa kayak ada lampunya gitu tuh. Terus bisa getar juga, getarnya bisa diatur lebih cepat gitu-gitu. Lagunya lumayan banyak sih nih modelnya. Tada. Ini harganya 1,2 juta kayaknya. Seingat aku ya. Lumayan murah sih gitu. Terus dia lumayan lengkap. Dia juga ada ininya loh, changing mat-nya gitu. Jadi buat nih. Tuh. Jadi kita taruh di sini. Tada. Tuh, itu ada satu lagi. Nih. Buat kalau kita gantiin dia popok apa gitu. Jadi udah lengkap. Terus aku juga beli ini. Nih. Aku beli gabak. Kantong ASI harganya 42.000. 100 mili. Ini juga ada sama harganya, beda warna aja. Terus aku punya, aku beli, akhirnya beli breast pump-nya itu dari Philip Avent. Tuh. Dadah. Ini aku beli harganya itu 2.800.000. Tapi dia ada potongan 300.000. Terus ini, tapi ini udah aku buka tadi di Freya-nya. Bonus ini. Cooler bag sama ini. Gitu. Terus ini juga ada lemarinya. 4 susun gitu. Tuh. Ini kalau dibuka kayak gini ya contohnya tuh. Ups, bentar. Tuh kayak gini. Ini udah aku cuci semua sih. Udah lumayan lama aku cuci. Sekitar semingguan yang lalu lah gitu. Tuh. Dia ada kuncinya juga sih. Cuman belum aku pasangin. Masih begini aja dulu. Ini aku beli berapa ya? Kayaknya 650.000 deh. Kalau nggak salah ya, soalnya lumayan udah lama sih aku beli. Terus yang terakhir yang mau aku review adalah cara stroller dari Nuna. Nih, tuh. Ini seat beltnya. Sini bisa diginiin. Nuna, namanya itu nih bisa diginiin. Namanya itu Sebentar. Namanya Nuna Mix 2. Kayak gini. Aku suka karena dia kokoh gitu. Benar-benar kokoh. Terus dia basket bawahnya juga gede. Gede banget. Kokoh lah pokoknya, rodanya juga kokoh. Tuh rodanya. Terus bisa berapa ya? 5 posisi apa berapa? Aku lupa deh. Nih, bisa lihat gini juga. Lihat bayinya di dalam. Terus dia itu, aku beli 2 ya strollernya. Tuh. Beli 2. Terus dia tuh, aku beli di strollernya tuh di Free Baby Shop. Terus dia kelengkapannya tuh kayak, aduh, apa ya, penutup untuk hujan gitu. Lumayan lengkap sih.
Ups. Terus ada kayak cantulan car seatnya gitu kalau kita beli car seatnya merek Nuna juga. Untuk harganya aku lupa ya, kayaknya sih di atas 4 jutaan. Bisa langsung di searching aja Nuna Nuna Mix 2 Indigo namanya. Kayak gini. Super duper kokoh. Jadi bagus. Terus karena aku belanja banyak di Freya Baby Shop, aku gratis lumayan banyak. Bisa tuker poin gitu. Ini aku dapat ini. Pertama ini. Terus kedua ini. Jadi mereka dapat masing-masing satu. Tuh, terus dapat ini yang ketiga, kayak pouch gitu lumayan lah. Terus yang terakhir aku dapat tas gede lumayan. Ya, gede-gede banget sih. Ntar dulu. Tada! Kayak gini. Tuh. Lumayan besar. Udah deh. Itu aja yang mau aku review hari ini. Thank you yang udah nonton sama ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Bentar lagi aku mau lahiran, besok aku mau sesar. Doain aja supaya lancar, sehat semuanya. Bye bye. Ditunggu video selanjutnya. Dah.